saya lagi di pusat oleh-oleh di Bandung, khususnya di namanya tempatnya di Kartika Sari. Pasti semua orang pasti kenal ya, kalau ada di daerah Bandung pasti nyari oleh-oleh di Kartika Sari. Sekarang saya berada di Kartika Sari di daerah Dago. Kalian bisa langsung searching tempatnya di Google Maps. Ini tempatnya ya, di sini tempat oleh-olehnya komplit sekali. Ini ada baju juga. Iya, tempatnya ramai ya. Harganya cuma 45.000, isinya ada 6. Ini ada coklat sama kayak kue gitu di dalamnya ya. Ini ada yang rasa kejunya juga, ada coklatnya juga sama. Harganya lebih mahal, 47.000. Nah, ini dia brownies. Brownies Kartika. Rasanya mantap, harganya 75.000. Enak banget ini brownies kering ya. Yang brownies bakarnya. Ini rasanya rasa almond. Ini ada rasa chocolate chipsnya. Sini banyak lagi tempatnya yuk. Macam-macam coklat ya, harganya bervariasi. Ada yang 12.500 per ons ini. Ini banyak ya. Ini ada ya. Ini enak. Roti kering dalamnya ada coklatnya. Harganya cuma 42.000. Ada juga yang di sana udah satu paket gitu. Boleh teman-teman lihat ya, harganya 550.000 hampersnya ya. Isinya dari 4 sampai 6 pieces. 7 lah ada di dalamnya. Ukurannya sedang-sedang ya. Ini ada sus kering ya, harganya cuma 45.000.
rasanya enak, saya pernah nyoba. Kita jalan-jalan sampai sini dulu, nanti kita lanjut ke tempat yang lain. Oke.